dekat restoran dan factory yang tu. Sebab yang lain, orang lain buat audit, jadi Presiden Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM Datuk Nazim Osman Johan menggesa rakyat Malaysia berhati-hati memilih restoran bertanda halal di luar negara. Ini berikutan timbul isu sebuah restoran di Jepun didakwa mencampurkan bahan mentah halal dan tidak halal dalam satu tempat penyimpanan. Kata Nazim, perkara itu didedahkan 4 chef rakyat Malaysia yang bekerja di restoran terbabit. Nazim ditemui pada sidang media isu keraguan makanan halal pada Jumaat. Biasa dekat kedai mana-mana kedai orang bukan Islam. Jadi kita kena didik diri kita. Walaupun ada sijil, yang nak makannya kita, yang nak masuk perut kita, yang nak jawab pun kita. Kalau kita tidak teliti, maka kita sampai level itu sajalah. Kalau kita nak jadi baik, maka kita kena buat lebih daripada itu. Jadi kita semua kena bertanggungjawab. Setiap dari kita akan menjawab untuk diri kita, bukan orang lain nak jawab. Esok kalau kita tengok katakan kata sijil Halal Yakin, kita memanglah mengharap, dan kalau kita betul-betul ikhlas, tak cakap apalah. Tapi kalau tidak, maknanya kita pun ragu-ragu tengok sijil tu macam, saya ingat dululah kalau kita...